Salah satu sebab tayamum dan salat dengan tayamum tersebut tidak wajib diulang lagi kalau ketemu air. Kalau ketemu air, salah satunya iaitu air ada tetapi dijual sangat mahal. Jadi kalau ada air dijual dengan harga mahal, maka tinggalkan berwuduk, salatlah dengan tayamum. Dan setelah salat dengan tayamum tersebut, tidak wajib lagi diulang salat tersebut. Kalau ketemu air ke depannya, nanti kan penjelasannya di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd wa alla yajiduhu illa bisamanin wa qad ajiza anhu aw qadara alayhi lakinna ihtiyajahu lil mu'nati aw lidainihi aw wajadal ma'a la yuba'u illa bi aksara min tamanihi fi dzalikal makani fi tilka hallati walau bima yudarabani bimithlihi adatan li anna lil ma'i badalan mutayasiran fala yuaddi dzalika ilal ikhtilali bi maqsudil syari'i minal itiyani bil tuhri bi khilafi nadirihi fi tasarufil wakili aw halla bainahuma ay bainahu wa bainal ma'i uduun min sabu'in aw ghairihi aw lam yajid ma yastati bihi min dalwin wa hablin wa ghairi umar. Dan bahwa tidak mendapatkan ianya seorang akan air kecuali dengan harga, padahal sungguh lemah ianya seorang anhu daripadanya harga, atau kuasa ianya seorang alaihi di atas air, akan tetapi berhajat ianya seorang itu bagi mu'nah atau bagi hutangnya seorang, atau mendapatkan ia akan air, hakadan air tidak dijualkan ianya air kecuali dengan lebih mahal dari harga pasarannya air pada demikian tempat, pada demikian kondisi. Walau ada ianya dijual itu dengan ma yang dimaklumkan dengan misalnya ma pada adat, karena bahwa sesungguh bagi air itu pengganti, ada pengganti yang mudah, maka tidak membawakilah demikian tayamum atau tinggal air kepada pelanggaran dengan maksud syari. Mana maksud syari? Yaitu daripada mendatangkan dengan taharah. Dengan sebalik bandingan tayamum pada tasarruf wakil, atau menghalangi di antara keduanya, artinya antaranya seorang dan antara air, oleh musuh daripada sabu atau lain sabu, atau tidak mendapatkan ianya seorang akan ma yang mengambil air ia seorang dengan nyama daripada ma tersebut, daripada timba dan tali dan lain keduanya, timba dan tali. Lanjut dari masalah yang di belakang, yaitu 12 sebab tayamum yang tidak wajib diulang kembali salatnya, ya kan? Selanjutnya sebab selanjutnya yaitu tidak didapatkan air kecuali dengan satu nilai atau satu harga air itu dijual.
padahal dia lemah daripada air. Lemah ia daripada harga, bukan dari air. Lemah daripada saman. Air ada, tetapi dijual, sedangkan dia tidak punya duit. Ha, maka kalau air ada, namun air tersebut dijual dengan satu harga, sedangkan dia tidak punya duit, ha, maka seorang tersebut ya dibolehkan oleh syariat bertayamum sebagai ganti wudu. Setelah dia bertayamum kemudian salat, salat tersebut tidak wajib diulang kembali. Karena sebab ini sebab-sebab yang tidak wajib diulang kembali salatnya. Faham kan? Ha, jadi ingat, kalau air ada tetapi dijual sedangkan kita tidak mempunyai duit, ha, maka boleh kita bertayamum sebagai ganti air, ganti wudu. Ha, untuk apa ada air tapi dijual sedangkan kita duit tidak ada? Berarti sama dengan kita tidak punya air, berarti dibolehkan oleh syariah untuk bertayamum. Dan setelah tayamum, setelah salat, maka salat tersebut apabila didapatkan air seperti hari-hari biasa sebelum kemarau, ha, maka tidak wajib lagi diulang salatnya tersebut. Faham kan? Ini satu. Yang kedua, selanjutnya kuasa di atas air, tetapi hajatnya untuk melunasi untuk muknah atau melunasi hutang. Ha, emang ada air, air ada, duit ada. Ha, air ada untuk menjual, untuk membeli air juga ada. Tetapi yang jadi masalahnya, duit untuk beli air dia perlu untuk belajar anak istrinya. Ha, belajar nafkah untuk anak istrinya. Atau duit yang ada, duit yang ada tetapi untuk melunasi hutangnya. Ha, berarti kalau memang air dijual, dia punya duit, tetapi duit tersebut untuk melunasi hutang atau untuk belanja nafkah anak dan isteri, ha, maka silakan tinggal berwudu, bertayamum dia untuk salat. Kemudian setelah itu, salat yang dia salat dengan tayamum tadi tidak wajib diulang lagi. Karena ini salah satu dari 12 sebab tayamum yang tidak wajib diulang salatnya apabila ada air. Ada air nanti ke depan seperti hari-hari biasa. Faham kan? Selanjutnya, wajada ma'a. Air ada, namun air tersebut tidak dijual. Air ada, tetapi air tersebut tidak dijual, kecuali baru dijual air tersebut dengan harga mahal. Harga mahal, harga pada tempat tersebut, harga pada tempat demikian, tempat itu tempat ada air dan dalam kondisi demikian. Ha, berarti air ada di tempat tersebut, tetapi air tersebut dijual dengan harga yang sangat mahal. Ha, dengan harga yang sangat mahal. Ha, maka ini salah satu juga sebab untuk tayamum. Karena air ada tetapi dijual dengan harga yang sangat mahal, yang harga yang sangat mahal bukan harga pasaran. Kalau kita buat contoh, kalau harga pasarannya lah, taruhlah air sekali berwudu itu RM10,000. Tetapi saat musim kemarau, air dijual dengan harga RM50,000, RM30,000. Pokoknya lebih mahal dari harga biasa. Maka jangan beli air, taruh duit di kantong, ambil tanah untuk tayamum, kemudian salat dengan tayamum tersebut. Tidak ada masalah. Karena saat itu kita dibolehkan untuk tayamum. Karena itu, karena air ada tetapi dijual dengan harga mahal, ini adalah sebab untuk membolehkan tayamum. Faham ya? Ha, tayamum aja. Jangan beli air. Habis duit nanti. Walau bima meskipun air yang dijual dengan harga yang sudah dimaklumi pada adat.
Walaupun pada adat ketika musim kemarau harga air naik, walaupun sudah saling saling memaklumi dalam kondisi kemarau, menurut kebiasaan air akan naik. Walaupun adat seperti itu, tetap kita boleh tinggal wuduk bertayamum karena dijual air dengan harga yang mahal. Walaupun sudah dimaklumi harga mahal tersebut, pada adat, pada kebiasaan, kalau musim kemarau tempat demikian harga air akan pasti naik, pasti naik. Walaupun seperti itu, walaupun sudah dimaklumi bersama, tetap dibolehkan untuk tayamum karena air dijual dengan harga yang sangat mahal. Faham kan? Alasannya kenapa? Kenapa air ada? Ini alasan untuk semuanya lah. Air ada, tetapi tidak ada duit kita. Ini surah pertama. Atau kita mampu beli air, tetapi uang yang untuk beli air perlu untuk hal yang lain. Salah satunya untuk membeli nafkah untuk anak istri, atau melunasi hutang. Atau satu lagi surahnya, air ada tetapi dijual sangat mahal. Jadi alasannya kenapa boleh tayamum? Karena bagi air ada pengganti yang mudah. Bagi air ada pengganti yang mudah. Air di sini maksudnya wudu. Jadi wudu ada penggantinya. Pengganti yang mudah. Pengganti itu tayamum. Yang mudah, maksud yang mudah, tanah ini mudah ditemui. Tapi kalau tanah tidak mudah ditemui, berarti kita saat itu air ada dijual sangat mahal, atau air ada tapi kita tidak ada duit untuk membeli air, sedangkan tanah tidak ada, berarti kita sama dengan orang yang fakir dua taharah. Tiada dua taharah, air tidak ada, tanah tidak ada. Maka salatlah seperti biasa. Itu salat untuk menghormati waktu. Untuk berwudu, air dijual dengan mahal. Untuk kita bertayamum, tanah tidak ada. Ya kan? Itu surahnya kadang tidak gampang. Tetapi tanah di sini gampang. Pengganti wudu yang mudah. Maka yang mudah di sini maksudnya tanah. Tanah yang mudah. Jadi pengganti wudu ini mudah. Itu tanah untuk tayamum. Tayamum tak ada tayamum tanah. Tanah ini mudah. Makanya saat walaupun ada air tapi dijual dengan harga mahal, maka boleh tayamum. Tinggalkan itu, buang-buang duit beli air. Faham kan? Makanya ini maksudnya mutayasira ini yang gampang, pengganti yang gampang. Pengganti di sini maksudnya tayamum. Tayamum yang gampang. Maksud tayamum yang gampang iaitu tanah mudah ditemui. Makanya air ini ada penggantinya. Makanya walaupun ada air tapi dijual dengan mahal, ya ganti aja dengan tayamum. Salat dengan tayamum. Kemudian fala yu'adi. Maka kalau air ini ada pengganti, berarti tayamum tersebut tidak membawaki kepada pelanggaran yang dimaksud oleh syari. Tidak dianggap kita melanggar syarak. Ya kan? Karena air ini ada pengganti, wudu ini ada pengganti. Memang syarak yang bilang wudu ini ada penggantinya, itu tayamum. Berarti kita tidak dianggap ketika kita tayamum, tayamum tersebut tidak dianggap melanggar maksud syari atau maksud syariat. Maksud syariat iaitu mendatangkan taharah. Taharah ini kan dengan air, berwudu. Tidak melanggar peraturan syariat iaitu berwudu, mendatangkan taharah itu berwudu. Mau mendatangkan wudu dengan apa? Air ada tetapi dijual dengan mahal. Ya kan? Maka yang dianggap tidak ada air. Sama juga dengan tidak ada air. Maka kita tidak dianggap orang yang melanggar, atau tayamum ini tidak dianggap melanggar maksud cara. Faham kan? Dengan sebalik bandingkan tayamum pada dasar wakil.
Ha, beda pada masalah si wakil. Kalau masalah wakil tak sama seperti ini. Kalau contohnya seperti ini, seseorang mewakilkan orang lain untuk membeli rumah yang tertentu, tapi si mokil atau orang yang mewakilkan untuk membeli rumah yang tertentu, harga rumah tidak dia sebutkan. Berarti si wakil ini boleh-boleh aja membeli rumah dengan harga mahal, karena disuruh dia untuk membeli rumah yang sudah tertentulah. Kita taruhlah rumah yang besar, tapi harganya tidak ditentukan. Berarti si wakil boleh membeli rumah yang besar dengan harga mahal. Enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Enggak apa itu? Enggak membawaki kepada melanggar maksud si wakil, si mokil. Enggak melanggar maksud mokil. Karena maksud mokil dia suruh si wakil untuk membeli rumah yang tertentu. Ya, dia sudah beli walaupun dengan harga mahal. Cuma maksud si mokil ini untuk membeli rumah. Ya, berarti terserah mau harga mahal atau harga murah, terserah. Makanya tidak sama masalah tasarruf wakil. Tasarruf wakil itu wakil, si wakil membeli rumah dengan harga mahal. Enggak ada masalah. Enggak sama dengan tayamum di sini. Kalau air ada tetapi dijual dengan mahal, berarti ini boleh tinggal wudu beralih kepada tayamum. Faham kan? Kemudian auhala bainahuma bainahu wa bainal ma'i, antara dia dengan antara air dihalangi oleh musuh. Musuh ini baik daripada sabuk, binatang buas, atau selain sabuk. Selain sabuk ini banyak pengertiannya, baik dari manusia, dihalangi oleh manusia untuk mengambil air. Air ada di sumur, ada sumur di sana. Waktu kita mengambil air, ada binatang buas, harimau ada di sana, atau ular yang besar. Jadi kan tidak bisa mengambil air. Nah, maka boleh tayamum. Boleh tayamum. Walaupun ada air, untuk apa ada air? Tetapi ada penghalang. Ada musuh yang dapat mencelakakan kita. Nah, maka boleh tayamum. Nah, dan salat dengan tayamum tersebut tidak wajib diulangkan lagi. Faham kan? Jadi musuh di sini baik binatang buas atau selain binatang buas dari manusia, pancuri ataupun begal, terserah. Ataupun kita takut daripada hilang, apa itu maksudnya, takut ditinggal oleh kelompok, takut ditinggal oleh teman. Kita dalam musafir, dalam perjalanan musafir, masuk waktu salat air tidak ada, atau ada air tapi jauh sedikit. Kalau kita ambil wudu di sana, kita takut ditinggal oleh teman, oleh kelompok teman kita. Kalau takut ditinggal oleh teman, berarti tinggalkan air, salatlah dengan tayamum. Faham kan? Itulah maksudnya. Atau ini termasuk sebab, masih sebab salah satu dari 12 sebab tayamum yang tidak wajib ulang salat setelah melakukan salatnya dengan tayamum tersebut. Jadi kalau nanti besok atau kapan aja ketemu air, tidak wajib lagi diulang salat tersebut. Selanjutnya, tidak didapatkan, bukan air yang tidak didapatkan. Air ada dalam sumur, tetapi timba yang tidak ada. Yang mengambil air yang tidak ada. Alat untuk mengambil air tidak ada. Air ada dalam sumur, namun untuk mengambil air, alatnya tidak ada. Timba, termasuk timba. Timba tidak ada, atau ada timba tapi tidak ada tali. Bagaimana kita mengambil air dalam sumur? Timba ada, tali tidak ada. Atau tali ada tapi timba tidak ada. Pokoknya, dan ghairihima, selain keduanya. Pokoknya air ada, tetapi untuk mengambil air tersebut tidak ada alatnya. Itu dipikir aja sendiri, luas.
apa itu pengertiannya sangat luas. Air dalam sumur ada timba tapi tidak ada tadi. Berarti sehari itu boleh kita tayamum. Air yang ada itu dianggap seperti tidak ada. Kemudian kita salat dengan tayamum. Salat dengan tayamum tersebut tidak wajib diulang lagi apabila dia menemui timba untuk mengambil air. Faham kan? Karena ini sebab yang tidak wajib diulang salat lagi. Sebab tayamum yang tidak wajib diulang salatnya setelah dia salat dengan tayamum tersebut. Cukup di sini dulu ini. Tiga order kamu ulang surah. Nyo mantong pembagian dari 12 buah sebab tayamum yang hana wajib dan ulang kebayang. Nyo mumpoi. Ka Allah yajibu hana mumpoi. Kata dah minta hana mumpoi. Hana i mana pula kau nak mumpoi. Hana i. Kecuali ianya dengan harga, dengan tambah harga. Sedangkan kedanya lemah daripada harga. Kemana lemah hana peng tu pula. Ina peng tang. Ha, maka baik fikir banyak cok tanah tayamum. Hai temayang. Ada temayang. Apabila dia mempunyai hana wajib dia ulang temayang yang tak temayang dengan tayamum tu. Karena ina tapi dengan harga dia peng tang. Kamu ke? Hana pakai ya, kerja dia kerja tiga untuk kerja dia apa untuk blok i hana pakai. Kamu kan? Kemudian atau kuasa dari i, na i, na peng untuk blok i. Tapi pengnya boleh untuk nak pakai ke rumah ke anak ino. Kamu kan? Ke anak dan ke ino. Atau untuk bayar hutang. Pengnya untuk blok i ke hana-hana. Cuma bank yang pasang untuk blok-nya untuk tak paket ke pelajar rumah atau untuk bayar hutang. Ya, berarti tinggalkan hudud cok daya cok kanoh daya mom salat dengan daya momnya. Dan untuk ordinary hana wajib diulang salat dengan daya momnya. Kamu faham ke? Mana dia nak kau nyo nyo wujud i jangan jo wujud dia cakap pe. Ya nah hana je daya mom cok tu. Kamu faham ke? Dah, dikulau. Atau wajada ma'a la yuba'u. Didapatkan air, ditemukan air. Cuma i hanai bublo. Ina tapi hanai bublo. Kecuali bublo dengan harga yang lebih mahal. Dengan harga mahal bublo. Kon harga pasaran. Harga mahal. Harganya harga apa? Harga bak tempat na inya. Dalam kondisi watekungnya dan kondisi keadaannya. Fitil ke halatil ke. Dalam kondisi wateknya. Bak tempatnya i dipublo dengan mahal. Kamu kata, kau hanya apa yang dia? Cuma i publo kau mahal. Yang ada pula apa-apa peng kan? Kamu kata, kenyu bawa muka i. Kau publo kau mahal juga ni. Cok tanah, daya mong, hati mayang daya mong. Kamu kan? Apabila dia mempunyai, hana wajib ulang kemayangan. Kadangnya sebab hana wajib ulang kemayang. Sebab demo yang hana wajib dah ulang kemayang. Kamu kan? Ina ibu lo mahadah. Kamu kan? Walaupun dengan mereka yang kau dimaklumkan. Ini dalam kata yutara banunya di dalam. Itu yutasa mahu. Itu yang kau dimaklumkan. Walaupun ba'adat, ba'adat dengan misemanya, ba'adat dengan harganya kata sama-sama dimaklumi. Memang bahwa dia jika harga IKB lagi minyak cik, kamu kah? Wadah kawan dia kan IKB, ba'adat kan kajik kebiasa IKB. Maka walaupun lagi nya, walaupun kajik ada IKB, tetap mati dia jut tayamum. Tinggalkan dulu tayamum tu. Apa hehehe lo, habis-habis peng dah. Kamu harap puralah sama doma lagi yo. Di ana lil ma'i hu. Inyo na pengantor yang mudah. Inyo pun maksud di hudu. Pengantornya pun maksud di tayamum. Mutayasiranya pun maksud di tanahnya kau gampang dah mompok lah doyanya.
Kamu orang ya, maksud dia bahan hukum kata ni. Inyo dia bergantung tu, hudunya dia gantung di tayamum. Adanya yang mudah lah, tanahnya mudah. Kamu orang? Ha, maka ji, bah minah ni, bah minah kalau ina. Tayo tayamum tu, kepun nak i mahai buku. Ataupun nak i tayo hanapeng. Atau nak i, nak pay. Tapi pada paynya pada pegah hutang kau. Walaupun hutangnya hutang muajah, hutang di tempoh. Kita hutang. Yang kata hutangnya pay mutlak lah. Hutang hal, hutang muajah sama. Kamu orang. Ha, maka kena syariatnya, nak bergantung. Hutuknya nak bergantung, iaitu tayamum. Dan tayamumnya mudah. Itu tanah mudah. Beda dengan i. Kamu orang, maka ji, mati je tayamum. Bekah kata mudah, mutayasiran. Tanahnya mudah atau tayamumnya mudah. Mumpuk tanah mudah, alat tayamum mudah. Andai kata tanahnya hanya mudah mumpuk. Hanya tanah dia kerja. Menyuruh hanya mudah. Tu buat tanah dia kena dibunuh. Atau hanya tanah. Atau tanah dia bunuh untuk tayamum. Bukan kau. Ibu bro, dah dah ibu bro. Kahek dia lah. Dia punya kalau dia tahu tamu lagi urut yang pakai dua tarah. Urut yang pakai dua tarah. Ya, berarti temayang ni. Aku temayang ni dengan keadaan dia ni. Ada ibu tu, ada yang mau temayang ni. Kamu akan tu wajib. Tempat dah dah mudah. KI ibu bro maha. Lihat dah dah mudah lah. Yang terpegah ma'ilat ni apa? Bagi ina pengantuk yang mudah juga. Ha, berarti tayamum pengantuk wudu, tayamumnya adalah mudah. Mudah untuk dilakukan. Kadang-kadang ini mudah dan mumpung. Al-Asadi. Beka mumpung daripada ilahnya. Kerana wudunya ina pengantuk. Berarti tayamumnya han membawaki kepada pelanggaran dengan maksud cara. Kamu hanya geken tayamumnya sebagai pelanggaran dari maksud cara. Hanya geken pelanggaran dengan maksud cara. Maksud cara apa? Gebayar. Min itiyani bituhri geken. Pedatang dengan taharah itu wudu. Yang kaya maksud cara. Yang maksud wasilah kebunan. Menyo maksud tak itu semayang. Menyo taharahnya maksud wasilah geken. Menyo maksud dengan tak itu semayang. Kamu kan? Ya, berarti hendak geken tayamumnya melanggar peraturan atau melanggar maksud cara. Hendak geken melanggar maksud cara. Memang geyu. Tayamumnya pengantau tu. Apabila adanya hendak kuasa baru tu, maka tayamum. Maka hendak geken melanggar maksud cara. Neo. Kamu kah? Ya. Kali kelam. Bi khilafi nadirihi bitasarufi wakil. Ya. Matalah tayamumnya dah sama lagi tasaruh wakil. Hanya sama. Baik yang pertama matalahnya dengan matalah wakil, tasaruh wakil. Menyo tasaruh wakil yang penting maksud si mungkin. Bedo si mungkin di si wakil untuk you beli rumah apa? Rumah yang kamu tak. Rumah lewa kamu ada kerja. Cuma harga ada kaya ni. Harga ada kaya. Bedo si wakil beli di rumah yang lewa kamu dengan harga mahal. Harga yang sangat mahal tu. Kenapa melanggar maksud si mungkin? Ha, maksud si mungkin rumah yang ada lewat kamu. Kata maksud ni. Matalah si wakilnya ibu dengan harga mahal. Ada matalah. Makanya ada tambah masalah tasaruh wakil dengan masalah tayamum minum. Iaitu na'i tapi ibu dengan mahal. Ada matalah, ada melanggar. Ilatnya jika ilat bak cuma wajadal ma'a la yubau ila bi aksara min tamanihi. Dia cerita ilat kenapa? Kamu orang enggak cocok dengan bi khilafi yo. Atau enggak cocok kena lah sebab dia getak ke carih matan la yubau ila bi aksara min tamanihi. Kamu orang kah? Tak apa tu. Atau hala bainahuma aduun dihalangi lembutuk antara i dengan antara urung yang kena mudu dihalangi lembutuk. Hanya termasuk je daya mongkit sebab untuk je daya mongkit kepa nak i cuma hanya dah cok nak mutuk nak remu
Nak sapu atau selain sapu dari manusia itu mutuh ke dia. Atau je cik takut ditinggal lengok duk lama sambil dia dah acoi tinggal lengok duk ah maka semayang dengan dia mau mimpi duit lah. Ataupun dia perampok ataupun dia pancuri. Yor pancuri, yor ke perampok ke bega ah maka dia mau mimpi semayang anak pakai yang dia acoi ni. Ah kama dihalang dia mutuh. Kamu kah? Atau tak mau tu? Ya. Tima adat songi hanya cuma lam yajid ke hanya didapatkan ma yastafi bihi ke alat untuk coi hanya baik tima ataupun tak ada atau lain berwaji atau tak ada hanya tima kepada songi atau tak tima hanya tak ada kepada songi kamu agak atau si hanya berlaku ha, maka walaupun iga anggap lagi hanya tu maka sembahyang dan temong di metreta kamu agak. Ha, lagi alah hukum ni. Ha, yang kajik nak berpaham yang barang mudah bagi warna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.